Halo guys, balik lagi bersama gue Jerry, channel Jerminate. Di video kali ini adalah harapan terakhir kita untuk dapatkan KHC di Valentine, teman-teman ya. Terserah kalian mau ngomong apa, aku juga tidak peduli. Mau bagaimana lagi, saya sudah membajut. Ya sudah guys, kita gaskan aja gacha GHC guys. Gaskan. Kalian pernah gak guys jalan kan ke world orang gitu kan, lagi gabur-gabur gitu terus lihat orang, cakep banget wordnya, desainnya keren gitu, mantap gitu. Kalian pengen ngebikin desain juga, tapi kalian gak jago guys. Kayak aku juga gak jago gitu teman-teman. Makanya kalian bisa tenang guys, ke World Sky Design teman-teman ya. Di world ini guys, kalian bisa membeli desain dari orang-orang. Bisa beli dari admin, ataupun kalian pengen beli dari publik juga bisa teman-teman. Jadi ini juga ada trading areanya di World Sky Design. Misalnya nih guys, kalian pengen bikin world apalah, kalian pengen bikin world auction level, atau kalian pengen bikin world yang bertemakan Chinese atau Japan, atau vending world, atau world yang pakai clash block dan lain sebagainya yang keren, datang aja guys ke World Sky Design dan semuanya ada di sini teman-teman. Kalian tinggal chat admin, kita tinggal message, dan juga admin akan buatkan ke kalian dan kalian tinggal bayar dan langsung jadi world kalian, langsung cakep gitu guys. Nah, selain itu guys, owner juga ada bilang ke aku kalau untuk sekarang itu banyak scammer untuk desain world ya. Jadi kalian bisa datang ke World Sky Design untuk mencari yang trusted pastinya. Oke, jadi pastikan guys datang ke World Sky Design kalau kalian pengen membeli desain board yang keren-keren pastinya. Jadi datang aja guys langsung ke World Sky Design. Oke, thank you Sky Design udah mensponsori video kali ini. Sekarang kita bakal lanjut ke video ya guys. Jadi guys, kali ini kita tidak akan pakai Lovewell lagi. Saya sudah benci dengan Lovewell. Tidak lagi Lovewell teman-teman. Kita bakal menggunakan GBC biasa saja. Aku melihat komennya Rafli kemarin, bang break GBC or SGBC aja bang. Oke, aku turuti, kita akan nge-break GBC menggunakan Love Essence teman-teman, supaya 2 kali lipat chance untuk mendapatkan Golden Heart Crystal. Kita bakal gacha GBC. Jadi aku akan beli kurang lebih 1500 GBC lah teman-teman ya, seharga dengan 30 DL. Jadi tabungan saya sisa 30 DL. Aku bakal habiskan semuanya untuk GBC. Sekarang harga 2 well each untuk GBC, jadi mari kita beli aja langsung dengan harga 2 well each. Nah, kita akan habiskan tabunganku 30 DL. Sebenarnya 30 DL ini dana dari promo teman-teman. Jadi aku habisin guys ya. Kemarin kan sudah all in, sudah nggak punya DL lagi. Terus tiba-tiba masuk DL lagi. Nah, kita akan menghabiskan semuanya kali ini guys. Jadi ini all in kedua guys. Oke, lanjut guys, kita cari GBC dulu. Ini ketemu guys, GBC 2 Warlock Edge. Mari kita borong lagi teman-teman ya. Bentar guys. Jadi guys, aku sudah balik lagi. Kita sudah mempunyai 1500 GBC di sini. Aku udah taruh beberapa, kita akan lanjut taruh semua itu di dalam satu ward. Dan ini akan makan waktu yang sangat lama guys ya. Kenapa? Ini aku kasih kalian lihat aja guys. Nih, nah ini 87.000 online teman-teman ya. 87.000 online Grotopia teman-teman. Tidak mungkin hal itu terjadi kalau manusia semua, pasti bot. Mungkin 60%-70% bot. Ini yang bikin lama ini guys. Ini aku sudah 1 jam seperti ini anjing. Tolil. Bentar kita taruh semua dulu guys. Aku taruh semua dulu, tiba-tiba lagi bagus servernya ini. Oke mantap, kita taruh semua dulu 1500 sama 1 word. Baru kita akan nge-break semuanya teman-teman. Nah untuk SGBC nya jujur nih saya tidak tahu apakah harus menjual atau tidak. Karena kalau saya break semuanya, saya tidak punya modal untuk bikin konten lagi untuk ke depan. Jadi aku bingung guys, nanti kita lihat bagaimana lah ya. Oke, pokoknya kita taruh dulu GBC nya Aku bakal taruh sampai semuanya kelar dulu guys. Bentar ya guys ya, bentar. Oke, saya sudah kembali dan kita sudah menaruh 1500 GBC di sini teman-teman ya. Dan kita sudah punya Pure Love Essence juga. Ya, kurang lebih double your chances of getting GHC. Walaupun ini Golden Bridges, Super Golden Bridges, and Hearthstones untuk 30 menit. Baik, mari kita pakai 5 teman-teman. Enggak bisa ya, aduh ya sudahlah ya. Tidak apa-apa guys, tidak apa-apa. Oke, kita bakal nge-break aja langsung. Ini pakai teori. Enggak ada teori-teorian sih. Ini cuma nge-break biasa aja. Aku juga gak peduli hadiahnya apa. Pastinya aku yakin jelek. Pasti jelek, percayalah sama aku guys. Tapi ada sedikit kemungkinan bisa dapat GHC. Ya mungkin, gak ada yang tahu lah guys. Mari kita lihat gimana nanti ya. Oke, kita break dulu. Dan seperti biasa aku akan kembali lagi kalau bisa udah nge-break berapa ratus
kita bakal ada checkpoint-checkpointnya, dan aku bakal review barang-barang apa yang kita dapat so far, teman-teman ya. Oh ya, aku lupa pakai magnet ya, supaya tidak keambil barang-barangnya. Nah, sip. Soal backpackku sudah full. Backpackku siap satu. Itu khusus GHC aja backpackku itu, guys, slotnya. Mari kita lihat nanti dapat apa-apa aja, guys. Oke, kita break dulu, guys, untuk roll yang pertama. Kita sudah nge-break kurang lebih 30-40. Ada sisa 36 dari kemarin, lumayan. Lanjut, guys, lanjut. Kita percepat dulu. Baik, guys, kita sudah nge-break kurang lebih hampir 500 GBC so far. Jadi kamu bisa ngecek ya. Oh, belum, anjir, belum 400, guys, ternyata. Tapi udah 4 row. Oke, mari kita sudah nge-break kurang lebih 400 GBC. Oke, ini lumayan sulit, teman-teman, nge-breaknya. Kayak nge-break 1 row, terus DC. Nge-break setengah row, terus DC. Nge-break sepertiga row, terus DC. Tapi nggak apa-apa lah ya. Apapun akan kulakukan, bahkan sungai pun akan aku arungi. Lembah-lembah akan aku lewati demi mendapatkan GHC, teman-teman, pastinya. Mari kita lanjut lagi. Kita baru nge-break sekarang totalnya 405, teman-teman. Berarti kita masih punya kurang lebih 1100 GBC untuk di-break. Kita baru seperempat jalan mungkin. Oi, oi. Sinilah. Hanif. Nah, kita lanjut dulu, guys. Lanjut dulu. Oke, guys. Jadi kita sudah nge-break 1000 GBC, teman-teman. Kalau kita cek dulu sudah 1000, teman-teman ya. Kita masih punya gope lagi atau 500 lagi untuk kita break semuanya. Bentar aku cek dulu, masih ada lovesis juga. Udah habis, anjay, pakai dulu. Oke. Lanjut, guys. Ya, kita masih punya 500 lagi. Jujur saja saya tidak banyak berharap. Udah agak pesimis sih, guys. Benar-benar pesimis sih. Setelah aku melihat komentar siapa itu ya, yang ngasih tahu aku 400 well nggak dapat satupun GHC, itu aku udah cukup pesimis. Tapi namanya hoki tidak ada yang tahu, guys. Mencoba menghibur diri dulu sedikit sambil ngopi sedikit, guys, dari aming ya. Oke, lanjut, guys. Lanjut. Ngopek lagi, guys. Kopek lagi. Terus kita masih punya SGBC. Nah, SGBC ini saya bingung. Kayak aku pengen gacha setengah doang. Kalau ada SGBC-nya, setengahnya aku jual supaya aku bisa gacha ini, guys. Nih, aku pengen menggacha di sini. Winter Clash Ticket. Pengennya seperti itu, tapi melihat servernya DC mulu, aku agak was-was juga pengen gacha itu, jujurly. Tapi kita lihat nanti bagaimana lah, guys. Ya, oke. Okay. Mari kita lanjut, kita masih punya 500 lagi. Kita bakal break sampai selesai dan kita bakal lihat nanti dapat apa, guys, untuk GBC ini semuanya, guys. Aku bakal balik lagi setelah ini. Baik, guys, seperti kalian bisa lihat, kita sudah nge-break 1500 sebenarnya, cuma masih ada sisa sedikit di sini. Ya, ada berapa nih? 8 doang. Udah, kita habisin aja. Juga udah gak mungkin dapat, jadi bodo amat ya. 8 nih. Yes. 8 GBC nih, guys ya, tidak ada apa-apa. Baik. Totalnya untuk Valentine ini kita mungkin sudah menggacha lebih dari 5000 GBC mungkin, guys. Harusnya sih sudah lebih ya. Udah lebih lah, guys, harusnya. Enggak mungkin enggak lebih, kan? Enggak percaya. Minimal kita udah gacha 6000, 7000, 8. Mungkin 7 sampai 8000 GBC, teman-teman. Kita enggak dapat apa-apa ditambah dengan tahun lalu kita sudah gacha itu lebih banyak lagi, guys, tahun lalu. Kayaknya tahun lalu 2 kali lipat tahun ini. Atau mungkin 3 kali lipat tahun lalu tahun ini, guys. Berarti ditambah tahun lalu kita udah menggacha kurang lebih 30 sampai 40000 GBC so far. Iya, harusnya seperti kurang lebih seperti itu sih, guys. 30 sampai 40000 GBC totalnya kita gacha. Dan kita enggak dapat apa-apa, guys, tahun lalu dan tahun ini. Anjing. Terungkat, guys, ini benar the real rungkat, teman-teman. Kita dapat 15 SGBC, cuma kayaknya aku bakal gacha 5 doang, 10-nya aku jual. Aku mending berharap dengan sunblade aja lah, guys. Anjir kali, sumpah lah. Anjir, anjir. Rungkat, guys, dari rungkat ini. Cuk. Taruh 5 dulu. Pakai potion. Oh, udah. Dari rungkat tahun ini, guys. Dari rungkat. Dari rungkat. Rungkat. Aku mau GHC satu aja, bang. Seumur hidup saya memang Getopia. Aku cuma mau satu GHC. Satu aja. Satu aja GHC. Aku gak minta lebih. Di game ini satu kali aja, bang. Satu pake GHC. Satu kali aja, bang. Satu kali aja. Terakhir.
Hah! Jing. Terakhir. Udahlah. Udahlah, cu. Nah, enggak mau gacha fun lagi selama lama-lamanya. Tai. Sumpah, tai. Rungkat. Aku tuh sudah gacha 6 BGL, teman-teman. Ini tambahan yang tahun lalu 6 BGL, guys. Hilang. Kalau aku jual menjadi rupiah, berapa itu, guys? 2,5 juta. Satu kali UMR, anjir. Ya sudahlah ya. Harapan terakhir tidak dapat lagi, guys. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita ikhlaskan saja. Mungkin nanti aku bikin konten bisa dapat Sunblade. Mungkin, teman-teman, tapi enggak bisa gacha anjir gini DC-DC mulu, gimana mau gacha cucu. Geblek. Ya udahlah ya, kita jual aja guys SGBC ini, anjing emang. Tolol. Tar guys. Sip ya. Kita rugi 20 DL guys, mantap. Thank you Valentine. Babi. Ya sudahlah, tidak apalah ya. Nikmati saja, kalau kata orang syukuri apa yang ada. Syukuri saja lah guys ya. Kita lihat DL aku siap berapa nih. 11 DL tambah kotak ada berapa. Cek dulu. Aduh, market DC lagi. Hah. Kira sisa berapa DL nih? 12 ditambah dengan 11, 23 DL doang. Anjir. Aku gak ada penisikal. Jual diri dan lain sebagainya. Sisa 23 DL. Gimana mau gacha ini tiket, guys? Padahal aku mau gacha 20 tiket loh, guys. 20 tiket itu 30 DL. Seperti aku harus mencari dana dari sumber lain. Jual apa ya? Aku punya apa lagi? Herbal 9 biji. Lumayan, sebiji 30-an well. 3 DL itu. Oke juga. Dan ntar lah aku baru gade barang-barangku, guys. Oke, ya thank you dan nonton, guys. Valentine ini memang rungkat. Sangat sedih. Tapi apa boleh buat, mungkin hokiku di summer lagi. Mungkin summer nanti dapat trident. Siapa tahu gitu ya. Oke, thank you guys sudah nonton video kali ini. Gua Jerry, sampai jumpa di next content. Bye-bye. Thank you Ubisoft untuk Valentine kali ini. Ini Valentine luar biasa. Thank you Ubisoft. Thank you.